Forum Komunikasi Pengacara Temanggung utawa sing disingkat FKPT nggelar halal bihalal pilihan ketua FKPT periode 2024. Ora mung raketake anggota, FKPT uga duweni komitmen kanggo terus bantu warga masyarakat Temanggung ning kaitane karo layanan hukum. Kanggo terus nguatke lan ngrumatake komunikasi lan paseduluran para pengacara ing tlatah Temanggung, Forum Komunikasi Pengacara Temanggung gelar acara halal bihalal sing panggonane ning Kampung Sawah Temanggung setu wingi. Para advokat iki nglumpuk dadi siji saka pirang-pirang wadah organisasi, mulai saka Peradi, LPH, KAI, Ferrari, Ikadin, lan APSI, sing cacahe nganti 47 wong. Apa advokat yang ada di Temanggung? Untuk tetap bersatu dan sulit untuk nanti bisa mengabdi pada masyarakat, khususnya itu kaitan dengan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Orang mung halal bihalal sing durung ado sekoriyoyo, ono ing kesempatan iki uga dilaksanake pilihan ketua FKPT Anyar periode 2024 iki. Ono ing pilihan Ida Wahidatul Hasanah didaulat dadi ketua FKPT sing anyar. Ida jelasake ono ing ngisor pimpinan FKPT bisa terus kiprah ing tlatah Temanggung lan iso bantu para warga masyarakat sing butuhke. Kaitane karo informasi lan layanan hukum. Terima kasih, ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari rekan-rekan FKPT Temanggung yang telah memilih saya sebagai ketua. Insya Allah kita akan bawa menjadi profesi advokat di Temanggung yang of nobil atau profesi yang terhormat, dan kita akan membawa atau berkiprah untuk Temanggung kita tercinta. Kita ingin profesi kita ini benar-benar bisa diakui oleh Temanggung dan bisa membantu masyarakat Temanggung. Kita tetap sebagai advokat, kita memang punya kewajiban untuk membantu masyarakat yang pro bono, dan kita juga akan memberikan bantuan secara pro bono. Dan saat ini pun advokat Temanggung juga sudah ada yang di pos Bakum Pengadilan Negeri, itu membantu masyarakat yang pro bono selama ini. Tim Liputan, Temanggung TV.